hasil rakor tadi Pak sama hasil rakor dengan Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, ada juga tadi Satgas Covid, ya, termasuk juga dari BIN. Ya, intinya pelaksanaan pilkada ini dilaksanakan semuanya menggunakan protokol kesehatan, ya. Termasuk juga kalau kampanye harus dari Kapolres, sebelum Kapolres, Satgas dulu. Ya. Sanksinya apa Pak kalau melanggar itu? Ada ya, kalau Kapolres nggak mengeluarkan surat kan nggak bisa dia melaksanakannya, ya? Boleh. Ya, ini semua dilaksanakan dengan baik menurut aturan undang-undang, ya. Jadi semua itu harus dipatuhi, patuhi aturan, ya. Pak, nanti mungkin ada rapid test di tempat atau seperti apa, Pak? Apa? Pelaksanaannya. Ada rapid test di tempat atau seperti apa, Pak? Apa? Rapid test di tempat atau seperti apa? Oh, pelaksanaannya. Itu di ini di apa? KPU-nya. Oh, KPU-nya. Ya. Berarti panitianya aja, Pak, ya? Panitianya rapid test nanti. Panitia KPU-nya. Langkah kita untuk dari mendagri kita apa kesalahan untuk Bandar Lampung, Pak, untuk mengantisipasi. Tadi kita sudah ada kesepakatan dengan Kapolres apa namanya? Kejari, Dandim, KPU, dan Bawaslu, masuk wali kota. Berarti harus ada surat atau bagaimana itu Pak, kalau dia melakukan kampanye atau apa gitu dalam pilkada? Ya kalau kampanye kan ada izin dari Kapolres karena kota ya. Nah sebelum Kapolres, Satgas dulu. Ya, jika tidak sesuai dengan protokol kesehatan, akan dibubarkan. Berarti ada Satgas kita juga yang ikut di sini Pak, dari tempat dari Satgas Bandar Lampung. Ya nggak semua diawasi jika ada hal tertentu, ya tidak patuh aturan, ya diingatkan dulu, nggak langsung berubah dari itu. Berdarah harus pakai masker, menggunakan apa namanya, apa hand sanitizer misalnya, jaga jarak. Yang sangat penting itu masker, jaga jarak. Ya harus laksanakan.